Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jabadas Channel. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Oke. Mohon izin kepada semua pihak yang terkait dengan tayangan ini. Kemudian terima kasih kepada para pengunjung di channel ini. Mohon dukungannya untuk membangun channel ini menjadi lebih baik dengan cara tonton, like, comment, dan subscribe. Oke, monggo. Coba deh pakai sambal coyot nih. Inyak ikan. Menangkap ikan dengan tangan kosong atau istilahnya ngemek ya. Regeman tapi malam hari itu biasa dilakukan kira-kira pada awal-awal musim kemarau. Kalau mancing di pesisir kali Pemali Perwatan itu lebih tren pada saat awal-awal musim hujan justru. Itu karena ya kalau musim hujan itu sungai bersih ya. Plankton-plankton kayaknya berkurang ya. Selalu banjir sih. Jadi stok makanan macam plankton di sungai itu pasti berkurang dan ikan pasti akan gampang menyambar makanan yang kita umpankan. Burhan. Kenapa ke? Nah, malam udah dia aja. Malam. Baru dua kali. Wis di. Baru cerai. Sam. Mabur yakin nih wakil. Oke guys, coba lihat mas, dapat ikan apa ini mas? Ini ikan lunjar ya. Ini juga ini melem. Ini melem, ini lunjar. Oh. Ya Mas Airin dapat lunjar sama melem. Oke. Ini sebelah sana ada lagi pasukan jaring ini dari Perwatan. Oke. Jadi di Sungai Pemali ini ada kafilah-kafilah namanya. Kafilah menangkap ikan pakai tangan kosong. Ada yang pakai jaring. Ya, ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Jaring mas? Nyala. Oh nyala. Ayo, yuk, ngemek. Iya kan. Oh, menghair ya. Iya. Iya, mereka yang nyokmesing gedung sedem ya. Gedung sedem.
Ya ini man hire nih ya. Oh iya, betul. Man hire ya. Ini penjaring dari Perwatan. Ini Mas Jen ya? Iya. Ya Mas Jen ini penjaring dari Perwatan. Nah itu Mas Yudi. Orang jaring gua sambil merokok. Iya. Rokoknya buang dong. Ya ini kalau saya nggak demen itu ya sama orang nyetrum ya. Saya tuh hobi ikan ya, tapi seneng ya nyari ikan itu. Iya. Ini apa ya? Ini apa mendukung ya kalau nyetrum itu dilarang pak ya? Iya. Oke oke. Ini Mas Jen dari Perwatan itu mendukung. Oh ya, ini Mas kalau ayah. Wah, betul. Oh, coba. Strike, coba lihat Mas. Ini ikan apa? Bentar ya. Iya, iya bentar. Putian ya. Oke. Oke guys, yang ramai itu bukan cuma di pasar ya. Kali Pemali juga ramai. Malam hari aktivitas masih. 24 jam kali Pemali itu ada aktivitas ya. Siang hari ibu-ibu mencuci kali pasir, malam hari nangkap ikan. Ini lebih dari 15 orang. Nah ini strike. Melem-melem. Lihat ini. Melem. Ini melem ya guys. Ini Mas Jen kebatannya. Strike melem. Oke. Oke guys, sebetulnya kurang bagus ya menangkap ikan dengan pencahayaan. Ikan-ikan akan takut dan berlarian. Ini bisa merugikan teman-teman, makanya saya lebih banyak mematikan lampu ya. Jadi kenapa saya hanya menggunakan pencahayaan menggunakan blitz HP saat saya merekam. Di luar itu saya berjalan di kegelapan. Oke, paham ya? Memang itu tadi malam ya, bisa melihat sebatas di mana senter menyala. Kalau siangnya ya seperti ini keadaannya, tapi nggak mau kiri semua tempat sih ya. Oke deh, sepertinya ini berakhir dulu ya, cukup di sini. Nanti kita sambung lagi, lebih seru sih kayaknya. Terus tonton Java Das ya. Mudah-mudahan tayangan ini ada manfaatnya, menginspirasi ke hal-hal positif. Amin. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.